Hai semua, nama gue Randy dan kali ini kita bakal mainin lagi game Free Fire Battlegrounds. Guys, di video kali ini kita bakal bahas updatean ya. Ternyata Free Fire update in gamenya, yaitu ada lobby baru guys ya. Seperti kalian lihat di sini, itu ada loot crate di belakang kita ya. Dan juga ternyata ada karakter baru yang bakal kita bahas ya. Pasifit. Jelas. Kita bakal bahas karakter apa yang rilis nih, katanya karakter DJ. Wah, nih sangat overpower banget sih kalau emang beneran muncul kayaknya. Kepalanya kotak, Mit, gila sih. Bukan, beda. Nah, ini guys ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini semua karakter udah gua beli. Tapi ada satu karakter yang belum bisa beli, namanya adalah Alok. Nah, ini ya. Diam dulu nih, ada suaranya nih guys ya. Lah, da Shinchi melasile. Enggak, anjir lo gak denger. Enggak, lo coba ke karakter deh. Kalian ke karakter, terus swipe paling bawah. Pilih karakter yang paling bawah itu ada karakter Alok namanya. Nah, ini bahasa apa gue gak ngerti ya, Nuala Basio. Kayaknya sih Brazil ya, teman-teman ya. Karena sebentar lagi akan ada Piala Dunia di Brazil dan banyak juga pro player dari Indonesia yang ke sana, YouTuber juga ada yang ke sana ya. Jadi kita dukung, semoga bisa menang ya, teman-teman ya. Nah, apa sepatunya? Apa dakinya mirip lo? Kok dalem anjir. Jadi sayangnya ini belum bisa kita beli di shop karena belum nongol. Apakah bakal rilis sebentar lagi? Gue juga nggak bakal tahu. Gue nggak tahu. Kalau emang bakal rilis ya bakal kita langsung cobain gitu ya. Nah, ini skillnya adalah ini dia mempunyai skill spesial atau skill kayak skill aktif guys ya. Jadi mirip sama skill Wukong atau skill Raphael yang harus diaktifkan terlebih dahulu. Jadi Alok ini adalah DJ terkenal di dunia, siap untuk party, membuat 5M aura yang bisa dengan kecepatan berlari 10%, memberikan 5 HP untuk 5 detik. Oh. Ini karakter tuh punya skill healing ya teman-teman ya, kayak Olivia. Membuat 5 meter aura yang bisa meningkatkan kecepatan berlari 15% dan memberikan 5 HP untuk 10 detik. Jadi 5 kali 10 totalnya 50 HP guys ya. Gila juga sih ini. Jadi kita kalau lari bareng squad itu jadi lebih cepat larinya selama 15%, kecepatannya bertambah sama sambil dapat healingan juga gitu. Wah, ini kalau level 6 sih. Padahal kalau level pertamanya cuman sedikit ya. Oh, iya ini cuman sampai 5 detik, kalau ini sampai 10 detik. Jadi dia setiap naik level dia naik 1 detik, teman-teman. Wah, gila banget ya. Kita bakal pakai Olivia deh guys ya, karena kita berkaitan lah skill healing dan juga dengan skillnya Olivia ini nggak pernah gue pakai loh, ternyata Olivia loh. Emang skill healing ini jarang sekali dipakai. Cuman Maxim doang yang menurut gue dipakai, itu adalah med kitanya lebih cepet temen-temen ya. Kalau si Olivia ini dia pas revive dia lebih banyak med kit yang bertambah dari teman-temannya guys. Yowis, kalau gitu kita bakal bahas di in game lah sekalian ya, biar panjang ya videonya. Yuk guys. Oh ini tampilan lebih baru gini. Wah, Alok. Oh jadi ada kayak gini tuh. Oh dia ntar bisa munculin ini tempat DJ begini kalau ada di in game. Segede gaban gini bang. Wah. Lu bukan buk-buk. Oh iya. Mana buk-buk? Lu sekep ya? Gila disekep di sana anjir. Iya. Kayaknya sinyal bagus deh. Aku suka ke shipyard. Yuk kita ke shipyard. Yuk, udah boleh. Nah, ini tempatnya Atta Halilintar nih, shipyard. Tempat-tempat apa yang disukai? Wah, iya juga, bagus juga subotnya. Terus. Tuh kan. Wah, gila guys ya. Jadi karakter Alok ini ternyata DJ loh. Berhenti following gak bisa loh, kenapa nih? Tes. Bisa. Oh bisa, baru bisa. Wait. Anda meragukan tombol F. Tombol F. Oh, ada masih terbang. Kita cari. Kagak, bukan ngebug. Siapa yang bilang ngebug? Semuanya aja bug anjir. Semangat banget. Semangat dong. Terpendam yang ada di dunia ini. Aku suka buat kill bot. Asam mati lo. Wah, wow, dia gak dadar, dia sendiri yang kill. Kata diri.
Ada orang. Shoot. Shoot, shoot. Oke, wah gila perform banget ini karakter baru ya. Wah gila semangatnya. Tapi gue pakai karakter Olivia ini sambil bahas juga guys ya, karena karakter barunya berkaitan dengan healing. Majuin cu, kenok semua cu. Wow. Majuin sendiri. Ku takut. Cu, jangan repeat cu. Oh ini woi orangnya woi. Kasih teman buat dia ngobrol. Oh mau. Kasih teman. Eh kok hilang? Dikasih teman. Iya hilang. Iya makanya. Wah bagus bang, juga kita sih. Bang, apa? Ngapain ada tembok bang? Bang. Dia lagi ngadep mukanya limit itu. Kan mirip tembok mukanya. Bukan. Lo kok hilang? Bukan. Lo hilang. Jadi gimana karakter apa tadi namanya? Alok. Jadi gua mau stay di sini. Nah, ini guys ya. Jadi dari radius 5 meter apa gitu. Apalagi terus. Selamat. Aduh, jadi radius 5 meter. Aduh, duh. Dan hilang sudah. Oh, kira gua mati tadi. Nice buk-buk. Eh buk-buk rejal. Biar limit aja ini. Oh iya juga ya. Awas kan Jimmy tuh kemarin kayak gitu ngusuhin limit. Jahat juga limit sekarang ya. Tiba-tiba nge-ban orang aja. Oh iya guys, si Jimmy di-ban loh guys. Gila ya. Jadi untuk kalian satu kali top up sama dengan satu kali doa guys ya. Terus. Jadi parah banget sih pun pati. Untuk kalian top up sama dengan satu kali doa. Garing banget. Gue bingung responnya gimana tadi tuh. Mau ketawa salah gitu kan. Ada po. Lah kok nembus? Kok nembus sih? Kan gue lewat atas ini nembaknya. Iya juga. Terus. Iya juga ya. Waduh, misteri rumah ini lagi kita. Mojil. Mojil nih. Mau naik ke atas, gue kasih tau caranya nih. Kasih esok. Terus file. Disamain, gue jadi kameramen. Coba coba. Udah, tinggalin limit sendiri. Wah, bener sih. Gak salah gue. Yes, bener sih. Suka gue sama limit di series lah. Bisa diandalkan gitu coba. Bisa diandalkan, bener lah. Gak ini jadi ya. Gak sia-sia punya friendly limit ini. Ini presiden challenge tapi dua presidennya mampu. Kita gak usah looting dah. Aduh limit. Gua yang nyangkutin gua juga yang kejebak tuh lol. Apalagi yang mau dibahas dari karakter itu ya? Skill karakternya, modelnya. Bisa ngiling temen juga loh dalam 5 meter. Tapi ini karakter si Alok ini guys ya, emang dibuat itu dalam rangka Piala Dunia Brazil untuk Free Fire. Jadi karena emang Free Fire aja, weh nembus cok. Karena emang Free Fire juga emang lagi Piala Dunia di Brazil. Itu di Brazil, kalau coba kalau toko Indonesia gitu jadi toko Free Fire tuh cocok siapa ya? Gatot Kaca bang. Anjay, Gatot Kaca di Legends Never Surrender. Eh ada orang kah? Gatot Kaca, oh. Gatot Kaca masuk ML jadi ini loh, jadi tank. Kok jadi irama gitu? Jadi berirama. Ya ampun, limit kenapa Bambang? Lanset gue anjir jatuh ke bawah. Buat mainan lagi sama dia, kasihan bang, tolong. Oh, di mana sih satunya tadi? Oh di sini, Bu. Yang satunya the modder. Depan gue, Cok. Ya, Cok. Wah, semangat banget lah kali. Gila. Aduh. Gua cuma kill satu mid, beda sama lu mid. Lu banyak banget lo killnya. Kill 7 pake lu. Orang gua cuman bahas. Udah anjir, liat banget. Wah gila.
Salut sama mereka ya. Salut, salut. Gila. Gak nyangka gue punya kekuatan terpendam gitu. Oke lah guys ya, jadi pembahasan karakter kita kayak gitu aja. Jadi karakter yang terbaru ini sangat bagus. Untuk modelnya juga bagus sih. Wow. Model si Aloknya bagus. Terus dia uniknya tuh ada in-game voice-nya. Jadi dia punya voice sendiri kayak Alucard, kayak Layla gitu kan. Kalau Alucard kan apa? Nothing lasts forever. Kalau ini kan beda. Dia pakai bahasa Brasil, guys ya. Jadi kita tunggu saja kapan karakternya rilis. Dan thank you udah nonton video gue. Jangan lupa komentar dan subscribe. Subscribe Papa Limit dan Rizal Mugim ya. Thank you udah nonton dan sayonara. Come and fly away with me.